Loyang Mendali. Saat ini Kripto Kisaran News berada di pinggiran Laut Tawar, tepatnya di Tauran Toa. Di seberang sana, posisi Loyang Mendali yang akan kita jelajahi. Mari kita ikuti liputannya. Halo, para pemirsa Kripto Kisaran News, sekarang kita berada di Loyang Mendali, salah satu situs purbakala yang ada di sekitar Takengon. Jadi nanti kita akan coba mengeksplorasi ya, mengeksplorasi tentang situs Loyang Mendali ini. Loyang Mendali ini adalah tempat ditemukannya tulang-tulang manusia prasejarah yang usianya sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 5.000 tahun sebelum Masehi. Oke, nanti coba kita ikuti apa dan bagaimana situs Loyang Mendali itu. Oke, sekarang kita akan berjalan mendekati situs Loyang Mendali. Kita bisa perhatikan papannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Wilayah Kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Situs Cagar Budaya Loyang Mendali. Kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya Indonesia. Oke, sekarang kita lihat papan peringatannya. Oke, kita dekati. Sayangnya situs ini terkunci. Ya, terkunci. Kita harus jumpa Bapak Iskandar SPD untuk minta izin kalau ingin melihat situs ini. Jadi kita hanya bisa lihat dari luar situsnya. Harus minta izin. Inilah situs Loyang Mendali. Para pemirsa Kripto Kisaran News, kita mencoba menghubungi Bapak Iskandar SPD ya, dengan nomor HP 0857622537 untuk mendapatkan izin untuk masuk ke situs cagar budaya Loyang Mendali. Ternyata nomor tersebut tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi. Jadi sekian liputan Kripto Kisaran News tentang Loyang Mendali, situs tertua yang ada terdapat manusia purba dengan usia 5.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berada di luar pagar. Oke, terima kasih atas perhatian para pencinta video Kripto Kisaran News.